than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to see. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Majenang. Oke, kali ini kita berada di Pasar Majenang bersama Inaya. Oke, nih guys ya, ini suasana pasar pagi hari di hari Minggu. Ini posisi sekarang jam 7 karena mau ngambil tadi pagi, takut masih gelap. Ini aja sudah mendung ataupun masih mendung ya guys ya. Akankah turun hujan? Kita nggak tahu. Nah, Pasar Majenang kalau pagi hari ramai atau tidak, kita lihat bersama-sama. Betul. Wah, tapi tidak terlalu ramai ya ini ya. Ini kok sepi sih, tumben Pasar Majenang sepi. Ini sepi guys. Apa ramainya di dalam atau gimana ini? Kita puterin semuanya lah. Apa ini saya jam 7 masuknya ke siangan? Nah ya guys, tuh nanti kita belok. No. Wah ini guys, rame banget ya. Tuh ini Pasar Majenang guys, rame gak Nay? Rame. Iya rame banget ini ya. Tuh. Ini penuh. Halo, iya. Oke. Ini penuh ya guys. Jadi di dalam kalau di pinggir itu masih sepi. Tuh. Saya belok sini dulu. Oke. Nih guys, ini Pasar Majenang guys. Biasanya itu penuh banget ini, termasuknya sepi ya guys. Kita lurus belok ke nah ini kan tuh. Ini belum baru pada buka guys. Belok ke kiri, ini jalannya kerinjalan-kerinjul. Pegang naik, pegang kacang. Ini jangan goyang-goyang. Udah batu. Tuh.
Nah guys, jadi ini pasar bagian paling selatan, yaitu bagian daging. Nah, ataupun ayam, ataupun ikan di sini yang berbau dengan daging ya guys. Tuh, daging-daging, dan juga untuk tempat penggilingan bakso ada di sini. Tuh, nah guys. Jadi kanan kiri di sini itu semua daging guys. Tuh, melek. Oke, ini daging semua ya guys. Ini juga ada yang apa namanya itu pisang. Tuh. Dan ini ikan-ikanan lah, tempat ikan di sebelah kiri. Iya. Oh, sini ada wadu, ini punya wadu di sini. Tuh, Jabal Rahma, ini di sini. Ini Jabal Rahma, ini punya uak Fitri. Ini tadi yang tembusannya, kalau yang sebelah sini itu ayam yang masih hidup. Ini guys, tuh. Ini biasanya ramai banget, kalau di sini ramai ayam-ayam. Tapi ini termasuknya semakin sepi. Oke, bakul ayam ini ya. Wis payo burung. Masih. Ayo. Nah. Yuk, kita jalan lagi. Tuh kan, guys. Nih, lusukan, guys. Aduh. Pegangin, ay. Pegangin, ay. Awas, nanti di sini, kayak gini. Ya makanya pegang yang kencang kayak gini, di sini kayak gini. Yep. Nah oke okay. Kita belok di sini, ini kita belok sini, belok. Guys, rame banget di sini ya. Oke. Pasar Majenang. Ini pasar termasuk pasar terbesar yang ada di Cilacap Barat ya, guys. Ini. Oke. Masih udah sampai lagi. Ini kita belok ke kiri. Tuh, ada ke kiri. Muter-muteran guys ya. Nanti ya Pak. Gantian. Kalau nggak gantian di sini harus gantian guys, karena memangnya sesak banget sih. Yang tempatnya pasar. Tuh guys ya, luar biasa. Dan kita masuk ke belok kanan. Sini. Iya, masuk ke dalam. Pegang naik ya. Oh, ini tempatnya ikan. Iya, tuh batu. Tuh batu. Jalan-jalan itu. Tuh. Ah. Apa hati-hati? Tuh naik, ambil dulu naik. Sana. Ambil hati dulu sana. Tuh sana. Hai. Ambil hati dikasih sama gua. Guys, ini muter.
di kondisi pasar pagi hari. Tuh. Apa itu? Nasi ayam, ah? Dikasih uang enggak? Wah, mama sudah 20 ribu sih. Bilang kurang itu. Enggak apa-apa. Oh iya. Alim. Ya apa sih enggak jalan? Ini lagi konten. Konten. Iya. Iya pegang dulu lah. Ya. Nanti dimasak ya, bilang ke mama ya. Untung lihat ya. Barusan ini kayak Inaya. Inaya nggak lihat enggak ya? Kalau ke pasar ya. Yuk, dadah Pak itu. Oke guys, kita lanjut lagi. Di sini tuh full sayuran dan juga daging ikan. Iya, di sini daging ikan full. Jadi ada bandeng, ada ayam. Wah, komplit guys di sini ya. Oh iya, ada cabai hijau. Ada gesek juga. Gesek. Kamu mau gesek gak? Kenapa? Asin. Gak apa-apa. Oke. Tuh, luar biasa. Ini aduh, sesak kepol tapi ya guys. Tuh, kita belok ke kanan. Nah ini guys, sudah hampir mau sampai. Ada burung. Iya, ada burung. Ini udah posisinya hampir mau ke jalan raya lagi guys. Ini nah kan tadi tembusan pertigaan ini kita lurus dan kita sekarang lurus lagi kembali tapi beda arah ya. Ini beda arah dan tujuan. Nah, luar biasa. Ini kondisinya guys, berarti ramainya di posisi daging dan sayur mayur ya guys ya. Kalau untuk posisi apa, baju, pakaian dan lain-lain itu belum terlalu ramai, bahkan ada yang belum buka. Oke sekian, semoga video ini bermanfaat bagi orang-orang yang berada jauh di Kota Majenang pastinya ya guys. Dan ini ada, ini kita mau keluar. Nah, ini kita keluarnya beda arah. Karena ada, iya beda jalur. Oke. Yuk. Nah. Ya, dari jalur sebelah barat ini jalan pasar di sebelah barat. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Kalau teman jadi main pergi guys ya, Hotel Homira guys, luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Okay, bye-bye.